Hey guys, welcome back to my channel, Michelle Nabila. Di video kali ini aku mau bahas lagi soal skincare, yaitu serum wajah. Makanya aku nggak pakai foundation karena sekalian mau praktekin di video ini. Nah guys, untuk serumnya kali ini untuk kulit yang berjerawat dan juga sangat sensitif, aku tertarik banget sama produk ini. Dan si serum ini tuh kayak bener-bener diformulasikan untuk kulit yang sensitif, makanya aku tertarik buat cobain. Oke, sebelum ke produknya, aku mau cerita dulu. Jadi kulit aku itu kan acne prone skin dan sensitif. Jadi aku tuh gampang banget timbul jerawat, timbul kemerahan, iritasi, dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan pakai produk skincare yang gak cocok, itu tuh gampang banget kelihatan di kulit aku. Makanya perlu banget pakai produk skincare yang bener-bener aman banget buat kulit sensitif dan acne prone skin. Sebetulnya ya, penyebab jerawat itu banyak banget. Kalau misalkan aku, biasanya aku karena hormonal, misal mau deket ke waktunya haid, itu pasti timbul jerawat. Terus dari makanan juga ngaruh banget. Kalau aku makan yang pedas, itu bakalan timbul di area sini. Terus kalau aku makan terlalu banyak makan dairy food kayak susu, keju, itu ngaruh banget guys. Tapi masih banyak juga penyebab jerawat lainnya, kayak misalnya hormon, terus faktor genetik, selain itu kurangnya menjaga kebersihan kulit. Nah buat ilangin jerawat juga ada yang gampang dan juga ada yang susah, tergantung dari keparahan jerawat itu sendiri. Misalnya kalau kayak beruntusan itu tuh lebih gampang banget buat diilangin di kulit aku daripada jerawat yang kayak jerawat batu yang keras banget, itu bener-bener susah banget buat diilangin guys. Nah guys, aku mau cerita, jadi beberapa hari yang lalu, mungkin semingguan yang lalu tuh aku ada jerawat gede banget di sini, ada dua gitu. Itu tuh kayak jerawat batu yang susah banget kempesnya. Dan akhirnya aku cobain serumnya BYT, nih yang ini. Ini adalah produk terbarunya mereka. Jadi mereka baru launching acne treatment serum dari BYT. Nah aku cobain pakein di si jerawat aku yang kayak batu itu. Terus itu bener-bener langsung kempes banget. Nanti aku bakalan liatin fotonya ke kalian kayak gimana. Aku tuh gak nyangka sama produk ini, bener-bener membantu banget buat ngempesin si jerawat di sini. Lihat deh, ini udah bener-bener hilang banget tuh, tinggal bekasnya aja. Tadinya tuh susah diilangin guys si jerawatnya, bener-bener kayak batu aja keras gitu loh. Kayak memang harus, kalau aku treatment itu biasanya kalau jerawat kayak gitu harus disuntik gitu. Tapi dengan bantuan si serum ini, aku juga kaget sih bisa langsung secepat itu kempesnya guys. Dan selama aku pakai serum dari BYT ini, alhamdulillah nggak ada kemerahan di kulit aku, nggak bikin breakout juga. Aku ngerasa kayak kulit itu lebih kalem aja. Nah guys, ini aku mau pakein sekarang karena kan ini aku udah cuci muka, tapi belum skincarean aja. Aku udah pakai toner juga, dan sekarang mau aku pakein ke muka aku. Nah aku tuh bener-bener suka banget sama serum ini karena dia apa ya, ini tuh menurut aku serum yang paling gentle di kulit aku gitu. Selama aku pakai serum jerawat, teksturnya juga aku bener-bener suka banget. Nah biasanya aku pakai pagi dan malam hari setelah cuci muka. Nih kita pakein 3 tetes ini, terus langsung diratain aja ke seluruh bagian wajah. Ini terutama di bagian jidat karena kemarin banyak banget kayak beruntusan dan jerawat batu itu yang susah kempesnya. Dan aku sadar ya, si serum ini tuh nggak cuma ngempesin aja, tapi dia bener-bener kayak ngebantu buat ilangin si bekasnya sekalian gitu. Karena kalau menurut aku ya, bekas jerawat itu susah banget ilangnya. Apalagi jerawat batu yang kayak hitam gitu tuh, itu bener-bener susah banget ilang bekasnya, bakalan lama banget hitam gitu loh bekasnya. Nah serum ini tuh aku sukanya karena dia kan cair banget, jadi gampang meresap di kulit dan gak ada rasa lengket sama sekali. Alhamdulillahnya gak ada rasa cekit-cekit ataupun rasa gak nyaman di kulit. So aku approve banget sama si serum ini buat kulit yang sensitif, bener-bener oke banget guys. Nih sekarang aku mau liatin ke kalian foto before afternya selama aku pakai si serum dari BYT ini. Nih kalian bisa lihat, ini ada jerawat yang gede banget kan di jidat aku. Dan ini setelahnya, lihat udah bener-bener hampir hilang gitu guys. Dan aku mau kasih dua foto lagi yang aku lihat bener-bener banyak berubah gitu dari kulit aku. Ini yang sebelum pakai dan ini yang sesudah. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener nyata banget.
Nah, aku penasaran kan, kenapa sih serum BYT yang acne treatment serum ini tuh bagus banget di kulit aku? Jadi aku langsung searching aja, ternyata manfaatnya tuh banyak banget, nih aku sebutin ya. Jadi si BYT acne serum ini tuh, dia merawat kulit berjerawat dengan kandungan yang ampuh, gitu bisa dibilang. Ampuh tapi lembut, gitu. Jadi dia benar-benar strong, tapi masih oke banget di kulit yang sensitif. Nah, manfaat yang pertama dia meredakan jerawat. Terus dia juga mengatasi bekas jerawat yang kehitaman dan kemerahan. Membantu mengurangi produksi minyak berlebih. Selain itu bisa juga mengurangi tanda penuaan. Membantu mengatasi beruntusan. Makanya beruntusan aku tuh gampang banget hilangnya pakai si serum ini. Terus serum ini juga bikin kulit itu jadi halus teksturnya. Dan dia sebagai eksfoliator yang sangat gentle, jadi cocok banget buat kulit yang sensitif, yang normal, yang kering, yang berminyak. Pokoknya ini cocok buat semua jenis kulit. Nah, kalian tau nggak, serum ini juga selain bisa dipakai di wajah, kamu bisa pakein di area punggung. Nah, buat yang punya back acne, wajib banget pakein serum ini ke area punggung karena bagus guys serumnya. Nah, setelah manfaatnya yang banyak banget, terus aku lihat juga kandungannya apa aja sih. Yang pertama, dia tuh mengandung gentle exfoliator, yaitu dari kandungan willow bark extract, ada glycolic acid, dan mengandung allantoin. Nah, jadi tiga kandungan tadi itu dia bisa mengeksfoliasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, karena sel-sel kulit mati itu kan yang menyebabkan jerawat. Nah, kalau sel kulit matinya udah keangkat, kulit bakalan jadi lebih sehat dan bersih. Selain itu, acne serum ini dia ada efektif acne fighting formula yang mengatasi jerawat, beruntusan, dan anti fungal guys. Terus karena serum ini juga ada kandungan witch hazel, ada allantoin yang tadi, ada aloe vera juga, jadi bagus banget untuk menenangkan kulit, meredakan iritasi, kemerahan, dan lain-lain. Dan ada kandungan nelumbo nucifera leaf extract. So dari semua kandungan yang aku sebutin tadi, serum ini tuh benar-benar mampu banget dan efektif buat atasi jerawat, terutama di kulit yang sensitif. Nah makanya kalau kamu punya kulit yang sensitif kayak aku dan acne prone skin, gampang banget jerawatan, wajib banget cobain si BYT Acne Treatment Serum ini, karena ini menurut aku udah all in one banget, mulai dari mengatasi jerawat, beruntusan, terus mengatasi bekas jerawat juga, penuaan dini, terus dia mencerahkan kulit, melembabkan kulit, jadi udah all in one banget di satu serum ini. Kalian tau gak ini harganya berapa? Ini si serum ini yang sebagus ini cuma 75.000 aja, jadi kamu wajib banget check out sekarang. Aku bakalan taruh link pembeliannya di description box. Dan jangan lupa follow Instagramnya mereka. Kamu bisa lihat informasi selanjutnya tentang si produk ini ya. So guys, jadi itu honest review dari aku. Produk terbarunya BYT yang Acne Treatment Serum. Pokoknya aku happy banget cobain produk ini. Benar-benar membantu banget. Semoga di kalian pun cocok ya. So guys, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman kalian. Makasih banyak udah nonton video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.